Saudara, sejumlah pedagang dan pengunjung Pasar Baru Kota Bandung panik berhamburan keluar setelah melihat kepulan asap di area basement 1. Para pedagang berinisiatif menyelamatkan barang dagangannya. Percikan api dan kepulan asap terjadi di basement 1. Pasar Baru Kota Bandung sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Diduga api berasal dari panel listrik di bangunan tersebut. Akibat asap tebal, sejumlah pedagang dibawa ke rumah sakit akibat sesak napas. Petugas pemadam kebakaran langsung berupaya memadamkan api yang berada di lantai basement. Tidak ada korban jiwa atas kebakaran ini. Ke bangunan yang mudah terbakar, dan semuanya itu adalah berjajar panel listrik untuk pengendalian sumber tegangan sumber listrik cadangan di gedung Pasar Baru ini.